Selamat kembali ke rancangan The Common Folks Podcast dan para pendengar KRSG. Yeah. Kira aku dah try. Kita masih bersama dengan Ustaz Tam dan Ustaz Din. Yes. Bersama dengan kita tadi on the first part, apa cerita dia tadi yang last kita stop tu tadi? Kira sihir advanced level lah. Yes, advanced level. Kira the next level lah tu orang kata. Teruskan Ustaz dengan Rudy. Dia sambungan daripada yang satu kakak ni nak dimandikan separuh pukil. So oleh perawat tu lah. Jadi Ustaz Ruk akan continue the story. Teruskan Ustaz Din. Para pendengar The Common Folks, pada episod lepas kita bincang apakah tanda-tanda perawat-perawat yang mengarut-mengarut ni. Dan kita ada beritahu tentang kes satu kakak di mana perawat itu berkata, "Kak, you kalau nak baik, ini satu cara boleh ni. Kakak kena mandi bunga, tetapi kena mandi separuh bogil." Kakak tu tanya balik, "Siapa yang nak mandikan saya?" Perawat tu berkata, "Saya yang akan mandikan." Dan satu syarat yang kakak perlu buat, kakak kena separuh bogil bersama saya berduaan di dalam tandas. So kakak tu suar, "Alamak." Dan sambungan kisah yang saya nak cakap kepada para pendengar Common Folks dan KRZ. Kakak tu agak-agak umur berapa? Saya tak tahu lah. 30 plus mungkin on that point of time. Perawat tu memberitahu kepada kakak tersebut, "Kak, dia ada satu cara ni. Kalau kakak nak betul-betul jin keluar daripada badan kakak, kerana barang saya mengatakan yang kakak ni ada gangguan, ada jin ni, dia ada salah satu cara yang lebih mujarab." Kakak tu bertanya, "Cara apa?" "Kakak, dengan baik-baik ini gangguan jin ni, jangan sembarang-sembarang eh." Perawat tu berkata, "Kakak kena bersetubuh dengan saya." Dan perawat tu bersambung dan berkatalah, "Kak, ni bersetubuh bukan sembarang-sembarang bersetubuh eh. Kakak kena buat saya mengeluarkan air mani." Ini legit. Ini real story lah. Kakak tahu barang saya barang kuat, kakak. Tak, tapi dia apa? Dia raw ke kena pakai kondom ke macam mana? Tak tahu lah apa cara, tapi dia cakap mesti nak kena keluar. So hakikatnya para pendengar The Common Folks, berapa ramai perawat di antara yang pelik-pelik macam gini, yang menipu orang-orang kerana mereka tak tahu apa itu rawatan kan. Tapi mereka mengatakan inilah cara rawat yang legit. Ya, habis kakak tu percaya? Tak lah. Kakak tu tak ni lah. Kakak tu macam dah tahu ni meripik kan. So di antara sambungan cerita tu, bila kakak tu menolak lah, menolak tawaran yang agak ranggi tu. Agak ranggi. Jadi kemudian perawat tu harass je. Tunggu di bawah blok, call dan sebagainya, call dan sebagainya. Jadi marah, kemudian melontarkan kata-kata kesat pada kakak tu kerana kakak tu tak nak berilah. Jadi ni di antara yang kita pernah dengar, yang antara yang paling teruk kita pernah dengar lah. Sebenarnya ini bukan kes yang pertama. Ramai yang buat macam ni. For the clients lah. Jadi maksudnya ruqyah tu, rawatan tu, orang jadi takut. Kerana orang ingat rawatan tu perlu macam tu. Itu di antaranya. Kalau saya boleh share just one more. Teruskan. Ini bagi saya one of the worst yang pernah dengar lah. Jadi keluarga ni sering mendapat gangguan. Jadi dia bertemu dengan satu perawat wanita ni. Orang ni masih ada lah, masih ada di Singapura. I think dia dalam dia punya late 40s ataupun early 50s. Orang tu sampai family tu sampai tunjuk gambar semua. Saya just curious, saya nak tahu siapa sebenarnya orang ni. So jadi di antaranya, kalau keluarga ni sakit, dia membacakan air. Perawat wanita ni akan membacakan air. Maka keluarga tu akan pulih daripada sakit tu. Dan mereka dah mempunyai banyak pengalaman yang bahawa air yang diberikan tu memulihkan mereka. Jadi keluarga sudah percayalah dengan perawat wanita ini. Sampaikan mereka perlu memberikan di antaranya janjinya kena bayar $1,000 setiap bulan. Pasal air tu je lah. Jadi kalau ada sakit apa-apa, keluarga semua boleh dapatkan air. Dan dia adakan beberapa cara rawatan yang lain. Kalau tak silap, seribu lebih. Dan over the course of 12 years, dia dah bayar perawat ni lebih daripada 200 lebih ribu. Saya tak tahu kalau mesej saya betul ke tak. Lebih kurang yang saya ingat macam subscription plan gitu. Tapi kira macam bayar rumah, macam bayar kereta, tapi bayar perawat. 12 tahun, lama 12 gila tahun. Jadi keluarga komit lah semua, share duit, berikan. Sampailah sekali yang diorang last ni, before ni, perawat tu kata, kalau keluarga ni nak baik betul,
perlu keluarkan saka ataupun jin nasab, jin leluhur dalam keluarga ni. Hmm. Tapi dia punya bayaran dia 77,000. Kira 77,000. Oh, jadi keluarga macam benda ni, keluarga cakap, mana kita nak korek duit lagi? Kan? Dan ini dia tak ada installment plan. Ini means, means kena bayar cash. Betul-betul. Oh, tak boleh bayar pakai Itomi ke apa ke? Pakai GrabPay ke apa? Pay later ke apa? Yeah. So, bila benda ni berlaku, diorang rasa dah macam, this thing is a bit too off. Yes. It's too odd already. Mm-mm. Jadi, bila dia engage saya, saya hadir, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Mm-hmm. Kita bacakan full A to Z dan berulang kali. Ya. Yeah. Beberapa sesi yang saya bacakan, keluarganya clean. Hmm. Eruk, dia tak ada gangguan. Miss tak ada gangguan lah. Tak ada apa-apa langsung, okay. Tak ada reaksi. And biasa kalau orang macam tu, sedang cakap tak ada lah. Yeah. Dan kita akan be very honest. Kalau orang tu tiada, maka tiada. Kalau ada, reaksinya ada. Ataupun yang kita akan jujur cakap. Evidence lah. Yeah. Jadi bila saya cakap dia lah, jadi you nak bayar tak 77K tu? Dia kata, Ustaz, confirm lah kita tak kan. Jadi a follow up to that, dia kata bila diorang tak nak bayar, family ni tak nak bayar 77K pada perawat wanita ni. Mm. Perawat wanita ni jadi marah. Dia kata, apa tahu, nanti aku sue dekat court yang korang tak nak bayar aku 77,000. Tapi apa masalahnya, apa kes? Macam benda ni takkan boleh bawa masuk court. But there's no black and white. Betul, exactly. Yang ada is perawat wanita tu blackmail them and threaten them. So saya cakap, you pergi angkat tu WhatsApp, pergi police station, kasi report. Pasal benda ni dia dah terlalu over lah. Yeah. I think dia dah buat mungkin kat ramai orang, beberapa klien yang pernah ditipu macam tu. It's very sad that ada orang-orang kita sanggup bayar macam ni. Tapi saya rasa keluarga ni mungkin mereka dimanipulasikan lah. Yeah. I think benda ni mungkin orang tak perasan over the years. Jadi berhati-hatilah pendengar The Common Folks. Harapnya korang tak terjebak, InsyaAllah, korang yeah. tidak menjadi mangsa lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tapi diorang tak boleh report to the, I mean the authority buat apa eh? Macam you know, macam case harassment ni semua, you know. Kalau if dia ada proof yang dia buat blackmail dan sebagainya, ada threat, ada threat, maka itu akan boleh diorang boleh take some legal action lah. Yeah. Even in fact the authority macam polis akan bagi warning dan sebagainya. Kalau yang sampai harass, kakak tu kira tak, yang kakak tadi tu dia tak report polis tau. Tapi cerita ni orang dah dengar lah. So maksudnya ada some extremes. Dan ada perawat kita yang betul buat. Contoh, diorang tak sampai bersetubuh dengan perawat tu lah. Yeah, tapi ada yang dimandikan. Molest. Kita pernah dengar semua cerita ni. Allah. And kita selalu kalau ruqyah syariah, saya dengan Ustaz Ruk, kita selalu set a condition. Kalau kita datang rumah orang, contohlah si isteri tu nak dirawat, perlu ada mahram suaminya. Perlu tutup aurat. Betul. Ya, tutup aurat. Dan kena ada suami ke adik ke abang, adik, atuk. Baru kita buat. Kalau one to one dengan perempuan, we choose not to do it. We to be safe. Maksudnya, kita cakap orang, kita pun manusia, no? Kita boleh drop juga. Jadi kita tak boleh let our guards down. Kita just jaga cara rawatan yang baik. Dan insyaAllah the rawatan will go smoothly. Ya, betul. Oh man. Sampai ke tahap gitu eh, molest ni semua eh. In fact, kalau you guys pernah baca surat khabar, pernah apa ada kes rawatan di sebuah organisasi. Saya tak nak sebut organisasi yang manalah. Tapi dia bilang dia ustaz. Dan dalam kelas tu dia bilang, oh, kalau nak rawat ni, kita kena berduaan dulu dalam classroom. Oi, pandang semua nak seksual banget habis. Maka makcik ni pun berkata, okey ustaz, okey ustaz. Makcik. Makcik. Makcik pun dia bagi. Makcik pun kau nak try ke? Ya, ustaz ni tak masalah, ustaz ni ustaz tua. Oh, tua. Taste makcik lah. Yalah. Lepas tu, oh ni pula makcik. Ha. Okey. Rasa tak tangan saya pegang kepala? Okey. Rasa ustaz, rasa. Okey. Ini saya nak buat sesuatu. Awak jangan bilang orang eh. Maka tangan pakcik itu pun mula meraba dada makcik tersebut. Tangan jalan. Kemudian makcik itu terkejut. Uh-huh. Dan selepas tu ustaz tu pun sendiri berkata, jangan bilang orang eh. Tapi jadi polis kes. Jadi polis kes. Dan that so-called ustaz tu, dia bukan ustaz pun actually. So dia inilah melamar eh. Ditangkap polis melamar. Bukan. Menyamar. Para pendengar The Common Folks, you need to understand lah. Rawatan ni banyak. But rawatan macam mana tu yang perlu kita lihat dan buat? Tak lain tak bukan Al-Quran. Let me ask you satu question je lah. Ada ke benda lebih dahsyat dari Al-Quran? Dari suai syarat menjadi seorang perawat ni mesti perlu tahu ilmunya. Maksud saya ilmu di sini ilmu agama, because you're dealing with benda gaib. Kalau let's say jadi kerasukan, jin tu berbual, yang merasuk kau sekarang ni
adalah makcik kau. Lagu background. Masalahnya when jin berbual, kita boleh percaya ke? Tak boleh percaya. How many of our clients bila jadi rasukan, dan jin yang merasuk tu mengeluarkan rahsia-rahsia yang diorang pun tak tahu. Orang lain tak tahu melainkan diri sendiri. So dia jadi marah, dan dia disebabkan satu benda tu betul, tally. Apa dia cakap? Sekarang ni aku dihantar oleh seseorang. Dia tanya, siapa orang tu? Yang paling rapat dengan kau lah tu. Yang legit eh, orang rasuk jin suara betul macam gini. Ya, betul, betul, betul. Ya, betul lah. Dia either tu ataupun gitu lah. Selalunya kalau suara cruel ni tu Let me tell you, kalau tengah rukiah ni kan. Kita baca. Dia punya kata orang tu pattern that we see kalau nak terjadinya rasukan. Pertama kita akan baca surah Al-Fatihah, kemudian awal Baqarah, dan kemudian ayat yang 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kita akan terangkan perawat, orang yang kita nak rawat tu, kita akan cakap, okay, you duduk relax, tutup mata, dengarkan saya baca Quran. Relax, jangan ikut apa saya baca, just dengar je. Kalau ada pergerakan-pergerakan yang pelik, just let go. Okay. Kita akan baca wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Tanda pertama orang yang terkena gangguan, mata dia akan gini. Oh, mata ada tiga. Mata dia mesti macam gini. Tapi kalau awal-awal gitu mungkin nervous. Tapi ini dia reactive to ayat yang kita baca. Yalah. Jadi gini. Tanda yang kedua, akan ada getaran yang berpindah-pindah antaranya gitu. Bila kita tak baca dia stop. Bila kita baca dia gini. So you know dia reactive to ayat ruqyah. Okay. Dia naik sini di kat muka, lepas tu nanti pergi kat kaki, dia lari lah. Okay. Tanda ketiga selalunya kita baca wa auhayna ila Musa an alqi asak, dengan surah Yunus tu. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bihi sihr innallaha sayubtilu. Allah akan batalkan. Ayat tu maknanya lah. Dengan gini nak dah rabak ni. Kan ada start. Dah start tu. The start of the whole thing. The start of the, kira the show has just begin. Oh. Yang kedua kadang-kadang begini. Dia macam gitu. Dia dah macam hissing dia rabak ah. Aku nak seram pula dengan ustaz tu. Ini experience. This is real. This is dia correct. This is real, bro. Ya, selalunya orang-orang macam ini kalau ada intervention of jin nasab lah ataupun saka. Selalu mulanya dia bersilat. Dia bersilat. Mati dah macam gini all the way. Selalunya kalau yang mengamal benda-benda gaib ni kan, saya tak nak pinpoint lah spesifik amalan atau spesifik seni ini, tapi dia akan start macam ni. So kita akan tahu, eh, inilah rasukan ni. So what we do, kalau you guys nampak orang kena rasuk, mesti takut kalau tak tahu apa nak buat. By right, step number one, sedarkan dia je dulu. Contohlah, Ali, Ali, bangun, Ali, bangun, bangun, bangun. Ya, kacau aku. Jangan. Patuklah saya. Aus. Dan yang kedua, selepas dia rasuk tu kan, ya, kita akan baca, 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 dan kita akan berdakwah kepada jin yang merasuk lah. So kita akan cakap, sudah, sudahlah tu, keluarlah. Aku takkan keluar. That's it. Kalau kau tak nak keluar, ini cara baik ni aku terangkan kepada kau. Terima ajaran Islam kalau dengan hati terbuka. Kerana ingat surah jin tu turun kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang mereka tu ada golongan jin yang ahli sihir. Datang kerana geram dengan Rasulullah. Tapi Allah mewahyukan kepada Rasulullah bila jin ni dengar ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, aku mewahyukan kepada engkau, di belakang kamu ada serombongan jin kan mendengar Al-Quran. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin ini berkata, kami mendengarkan Al-Quran yang ajaib. Yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Quran ini bawa kepada kebaikan. Wahai kaum jin sekalian, mari ramai kita beriman dan kami takkan syirikkan Tuhan kami yang satu. So this template of dakwah we will say to them. Okay. Sedangkan nenek moyang kau, jin yang umur panjang hidup zaman Rasulullah, yang terer-terer ahli sihir, dengar ayat Quran, hati terbuka. Engkau apa barang? So dekat selalunya nanti dia kan dia nangis. Oh, jin tu dah. Selalunya yang merasuk nangis lah. Okay. Bila nangis, dah keluar. Kadang dia akan cakap,
Aku tak tahu. Aku tak tahu. Kadang orang medik sebenarnya tahu. Masuk tu di bahagian rongga-rongga terbuka. Ini kalau kes bergedil, nasi sama goreng bergedil lah. Degil lah, degil. Degil. So memang susah. Ini selalu jin nasab selalunya macam gini lah. Yang antara paling teruk saya pernah kena dalam pengalaman. Kita bacakan contoh. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. Jin tu baca ayat yang sama. Oh, dia mengikut. Dia baca. Yeah. Tapi diorang kalau kita perasan, diorang kalau baca terputus-putus. Okey. Ruk kasi ruk sikit bunyi. Oh, try. Jazalu falamma alqa qala Musa ma jitu bi sir. Inna sayyib dilu. Inna sayyib dilu. Inna sayyib dilu. Dia ketawa. Dia ketawa. Hui. Dia they will taunt you to make sure you pun takut bila you tak yakin baca Quran tersebut. Akan play mental game. Kemudian nanti diorang akan lagi satu, dia boleh tahu surah tu surah apa, ayat apa. Kemudian itu bukan tu saja, yang paling teruk saya pernah kena, bila kita baca, dia baca mantra, dia lawan. Dan kita akan terbelit-belit. Kalau pengalaman ke tak pengalaman, kalau bila dalam keadaan kita membaca, mereka orang kata mengucapkan bacaan-bacaan mantra pelik-pelik, kita boleh tersasul. Di antara tekniknya, kalau para pendengar common folks, kalau let's say you tahu ilmu ruqyah, dalam keadaan yang macam tu, you kena relax, composed. Jangan panik. Kasih dia baca lebih mantra lu. And you yakinlah bahawa benda tu tidak akan menjejas you. Dia tidak akan memberi kesan pada you. Kemudian lepas dia stop, you baca ayat you balik. Kalau you baca balaga, kadang kita boleh terbelit. Kalau kita punya fokus kurang. Itu di antaranya. So bila dia berlawan gitu, it's a play of mental game. Dan kita kena sabar. Tapi kalau kita jenis yang kancong, habis. Tak boleh. Kita pun boleh takut. Dan kita pun, na'uzubillah, so far tak pernah berlaku lah. Kita pun boleh terkena. So far kita pernah dengar kes ada perawat yang dia baca-baca-baca, dia sendiri dengan rasuk. Alamak. Habis itu macam mana sih? Itu lihat kepada keadaan lah. Kadang-kadang Allah nak uji. Kalau jadilah nak macam mana. Habis so far kitanya pengalaman, saya pernah sekali berukiahkan orang. Ini kita buka cerita pasal kita punya pengalaman-pengalaman yang tak dilupa. Teruskan. Jadi ini khas di common folks. So pernah sekali tu eksklusif lah. Baik lah. Ada benda kita tak buka lah. Just to safeguard. Kalau boleh jangan buka lah Ustaz. Teruskan. Buka sikit lah. Kadang-kadang ada perawat ni, bila kita balik, kita tahu tentang syarat jin membalas dendam. Kita panggil intikom. Intikom ni dalam bahasa Arab maknanya you akan kena tempiasnya. Ni yang Ustaz Tam selalu kena. Oh, that means apa, benda tu ikut balik. Wallahualam, ni benda gaib. Kita tak nampak. But kita rasa, firasat mengatakan, gangguan dia sama lah. Saya buat contoh satu kes. Saya pernah rawat this couple yang pernah kena gangguan. Dia jadi rasuk. Kemudian yang merasuk tu, dia bilang dia pontianak lah apa lagi tu. Aku tak peduli lah. Kalau pontianak, pontianak lah, keluar lah kan. Yalah. Balik itu, para pendengar common folks, teruskan. Saya sedang tidur dan sadar pada jam 2 pagi. Tiba-tiba saya rasa badan saya ni macam kena sleep paralysis. Bila sleep paralysis, badan dah kejung, mata terbuka. Saya beritahu diri saya lah, ini gangguan ke pasal aku penat? Tetapi para pendengar The Common Folks dan juga ketiga jejaka ni, tangan saya rasa ada seolah kepala berambut panjang yang menutupi tangan saya. Ini kepala lah ni. Maka saya pun gerakkan tangan saya sikit. Bila bergerak, saya rasa seperti ada gigi menggigit tangan saya. So saya cakap, ini gangguan confirm. A'udzubillahi minasyaitanirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Bismillah, bismillah, bismillah. Terbangun. Bila terbangun, aku kena gangguan ni kot. Okey, tak apa. Ni Allah dah izinkan, Allah nak uji. Ambil uduk, solat tahajud, tidur balik. Antara juga gangguan yang lagi satu is bila saya tengah tidur tu, saya rasa macam saya ni dirasuk. Bila rasuk tu, you tahu tak, rasa macam angin masuk dan lepas tu jalan, macam terpakai, tolong kan. Kali terpakai, terbangun. Saya pusing lah. Saya tanya isteri saya, you tadi pakai Ya, you pakai lah. Okey. Duduk solat tahajud, tidur balik. Itu kalau saya. Dengarkan gangguan Ustaz Tam. Silakan Ustaz Tam. Teruskan Ustaz Tam. Nampak macam lagi teruk ni. Teruk. Lebih teruk. Dia ada banyak sebenarnya, tapi saya cerita beberapa saja. Teruskan. Di antaranya, saya paling pantang kalau kita kena sebagai perukia, it's okay because it's part of the job. Perangkat job has it lah. Tapi kalau kena family,
Ah tu dah tak style lah. Betul. Kalau you dah kacau family means you dah. Dah personal lah ni. Ah personal. Means you nak all out lah. Tapi di kala tu kita faham bahawa bila kita buat benda ni, we are taking a risk. Ha, kita memang nak cari rezeki jalan ini, tapi bila kena balik kita faham. Cuma kadang-kadang it can be quite tough. So pernah sekali ni, ini semua berlaku pada 10 akhir Ramadan baru lepas ni. Okay. Dan ini di antara yang paling orang kata paling annoying yang saya pernah kena lah. Jadi sewaktu tu dah waktu subuh lah, nak dekat waktu subuh. Jadi ujung-ujung lah kita bangun agak lambat sikit kan. Yalah. Jadi kita nak sahur tu, saya bangun, saya duduk. Saya ada dua anak lah. Satu sedang tidur kat bawah, tilam bawah. Lagi satu kat baby crib. Saya nampak yang yang tidur kat bawah tu dah tidur dengan kita kat sebelah saya. Okay. Saya tengah duduk. Saya rasa ni dalam pukul 4 lebih lah. 4.50 gitu lah. Kemudian saya nampak baby yang kat crib tu kat bawah. Jadi bagi saya, saya suruh isteri saya angkat lah. Kenapa letak baby yang crib tu kat bawah? Entah terpijak ke apa kan. Sekali isteri saya kata, eh, baby tu kat krip lah. So saya cakap, kat bawah, angkat lah. Kira macam tak nak argue lah. Okay. Angkat lah kat bawah ni. Sekali dia kata, apa yang kat bawah? Dia kata, tengok kat krip lah. Jadi bila saya pusing ke kanan, saya toleh ke kanan, maka bayi saya tu ataupun baby saya tu masih kat dalam krip. Jadi kat bawah tu baby siapa? Ah, itu lah. So dan ini berlaku pada bulan Ramadan. Jadi bila saya nampak tu, saya diam. Dan saya cakap lah ni, kalau benar lah ni, kalau mereka dalam bentuk tu, kita biasanya lah kita faham. Kalau saya tendang tu benda lah. Kita memang bangun. Jadi bila saya bangun, saya tengok dekat-dekat, kemudian dah tak, benda tu tak nampak macam baby lagi. Dan saya, bila saya nampak tu, saya nampak dia bergerak tu. Kemudian bila nak mungkin nak jadikan cerita, nampaknya macam bantal dan ataupun selimut. Tapi tak masuk akal. Kerana nampak pergerakan seperti bayi dan mata saya jelas nampak. Jadi ni di antara yang pernah berlaku. Saya ingat dah habis. Pada beberapa hari selepas tu, dalam 10 malam terakhir juga, saya dengar anak saya macam tercuk gitu lah. Kerana budak-budak biasa dia macam kan, dia macam kahak ke apa dan sebagainya. Jadi saya cakap isteri saya, eh, checklah baby tu, pasal dia lebih dekat kepada krip tu. Sekali bila nak suruh dia bangun tu, dia kata okay. Jadi saya nampak dia bangun tu. Saya nampak dari tepi tu dia dah bangun, dia pergi. Jadi saya pun nak tengok lah sama dia dah okay ke tak. Jadi saya pun pusing tengok dia. Sekali bila saya pusing, isteri saya masih baring di sebelah saya. Jadi yang berdiri tu siapa? Jadi saya pun, saya kalau bawa-bawa ini kita pantang. Jadi kita dah berangantuk, jadi macam ter alert dong. Dan biasanya bila kita alert, nanti benda tu dah tak ada. Jadi memang pada saat tu saya bangun, saya duduk, saya baca beberapa ayat ruqyah lah. Di antara yang kita sering baca, saya baca A to Z. Jadi isteri saya bila dia nampak saya baca, dia faham. Dia understand kalau benda-benda gini berlaku, selalunya ada benda-benda tak kena dengan rumah kita. Dan kalau ni pengalaman di antara je lah, ada banyak lagi cerita. Cuma kalau orang nak buat ruqyah ni, you kena standby. Maksudnya kalau you diuji oleh Allah, you kena terima lah. Because you memang nak masuk dalam nilai. Maksudnya kalau once you dah jejak kaki, bukan cakap macam, it's almost like no way out lah. Once you're in, means you're in. Maksudnya jaga amalan harian, zikir pagi petang, kemudian baca Al-Quran. At the end of the day, kita just minta, ya Allah, jagalah. Jaga kita punya klien, jaga family kita, sahabat-sahabat kita. Jaga jugalah kita ni, semoga kita tidak diuji lah. Because we can never be too sure that kita pun boleh kena. Dalam team kita pun pernah ada orang, kita punya perukia yang juga kemudian diganggu dan seolah-olah dirasuk juga ada. Semoga insyaAllah the common folks, para pendengar common folks, Allah jaga korang semua lah. Amin. InsyaAllah. Tapi korang pernah tak macam let's say korang tengah rukiahkan orang, korang yang kena sampuk? Ada tak macam sofa tak ada lah. Tak ada. Tapi kalau takut yang jantung korang, banyak. Okay, ni diantaranya lah, diantaranya. Jadi kalau saya pernah satu kali ni, saya sampai rumah. Boleh share sikit? Boleh. We have a lot of time. Boleh. I'm happy to hear. 2 jam pun boleh. Kalau Zaruk, dia satu hari dia boleh ambil 6-7 klien. Maksudnya 6-7 tempat rumah. Saya tak mampu. Saya biasanya ambil 3-4, kita dah penat lah. Okay. So dia punya endurance better lah. 7 jadi, bila saya sampai yang ke rumah keempat tu, ni dah saya punya limit lah. Penat lah. Jadi you baca, you travel from one place to another. Buka pintu je. Assalamualaikum. Kemudian yang makcik tu buka pintu, makcik tu tengok saya dah gini. Oh, dah menyikit. Kira dah start lah. Alamak. Saya baru nak pinjam toilet rumah dia. Puasa tahan lah, puasa tahan lah. Alamak, dia dah start. Saya, assalamualaikum. Ajar. Masuk, masuk. Dia dah sengit. Kira sudah tengok macam tu lah. Kemudian bila saya duduk,
dia cakap tu seolah-olah disalahkan semua anak dia. Kalau ada problem kat rumah dia cerita, tapi dalam muka yang sangat pelik. Dan dia punya, orang kata tenungan dia tu tenungan yang kita tahu ya Saru, eh? Blank, selalu blank. Blank. Oh, ni tenungan kita tahu dia dah tak normal lah. Tapi saya diam je. Dia macam kita action cool, relax. Jadi dia blame semua orang. Semua orang salah, suami dia problem, anak dia tak nak ni, tak nak tu. Jadi saya cakap, okay, kak, kita simple lah dengan cerita semua, kita bacakan ayat ruqyah. Bila saya start baca, kakak tu terobos lah. Kakak tu terobos, kira dia punya pakik tu. Biasa Ustaz Ruh buat tadi suara. Ah, tu suara dia. Sekarang satu blok dengar sih. Serius kan? Kita takut orang panggil polis kan. Saya pernah ada polis datang sih. Yeah. Sampai polis tahap polis kita tengah ruqyah, orang faham. Orang faham. Orang faham. Kemudian makcik ni punya lidah, dia dah terkeluar. Ada terjelir tapi panjang lagi sikit. Ini rarely kita see, tapi saya pernah nampak dua kali je dalam beberapa tahun yang kita buat ni. Ya. Jadi kemudian tak stop tu, ada 2 jam kita baca in and out. Macam-macam teknik kita pakai, guru kita eh. Syekh beberapa kitab-kitab yang kita baca, teknik-teknik tertentu, semua try sama juga. Jadi saya cakap, suami dekat sebelah saya cakap, saya minta izin tanya, ada tak barangan yang you simpan ke apa yang you tak lepaskan? Keluarga tu kata, tak ada lah Ustaz, tak ada. Saya baca lagi, saya rasa about 15 to 30 minutes kita dah baca lagi. Saya tanya sekali lagi eh. Saya minta izin tanya, ada tak barangan yang keluarga simpan ataupun pernah terima daripada seseorang? Sekali suami dia diam. Ustaz, sebenarnya ada Ustaz. Dia pergi bilik, dia keluarkan, dia baju kain yang berwarna merah tapi dalam bentuk vest. Tulisan ayat-ayat dan sebagainya. Okay, ayat-ayat in general, okay lah kita nampak. Tapi kita ada nampak nama jin. Nama jin. Nama jin diselangkan dengan nama Nabi Muhammad. Samsama'il. Samsama'il is a very common nama jin lah. Dia panggil Raja Jin. Yeah. Dia selang itu. Dia cakap, ni tak boleh. Kalau ada yang tulis Al-Quran je, kita faham lah. Yeah. Tapi ini nama Nabi Muhammad diselangkan nama jin. Dan saya cakap, kenapa abang tak beritahu saya siang-siang? Jadi kita buatkan beberapa bacaan, kita rendamkan. Kita panggil baju kebal lah. Kita berendamkan dan sebagainya. Baru makcik tu stop rasukannya. Alhamdulillah, dengan izin Allah lah. Bukan pasal kita buat tu. Dengan izin Allah dia stop. After about 2 hours plus, almost 3 hours juga. Itu kita memang tercungap. Ini di antaranya lah. Bila kalau kita simpan barangan lama, kita pernah beli, kita pernah beli cincin khodam dan sebagainya, minyak dagu, apa-apa yang you sebutkan. Kalau you masih simpan barangan ni, you tak lepaskan, tidak bertaubat, benda ni boleh effect, boleh affect keluarga kita. Okay. Contoh dulu kita pernah pakai barang, kita dah taubat, tapi kita tak buang, boleh jadi efek keluarga kita. Ini di antaranya lah yang kita boleh sharekan. Kalau pengalaman saya pula yang tak boleh lupa ialah, datang ni rumah, dua makcik kerasukan. Dua? Satu, okay. Satu dah mengilai. Satu gitu. Okay, tak kisahlah lemak, aku datang seorang pula tu. So rukyahkan, baca-baca Quran, baca-baca-baca. Kita dah tahulah the common, bukan the common folks, the common traits lah. The common traits lah apa yang berlaku. So makcik tu berkata dengan suara yang garau lah, Hei budak, kau tahu tak aku siapa? Siapa kau? Nama saya Ruknudin. Kau siapa pula? Akulah Ifrit. Kuat gila sih dia pergi. Dia pergi lah. Terus aku buat satu skrip lah kan. Ifrit. Kau tahu Ifrit tu siapa tak? Ifrit ni jin degil tau. Dia ni right hand man Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran dia angkat bangunan istana Puteri Balkis tu, dia boleh angkat sebelah bangunan Nabi Sulaiman. Kau apa barang datang Singapura? Tapi aku takut juga kalau betul-betul, pasal Ifrit is a race, jin race yang kira dahsyat degil. Yes, kan? Yes. Hei anak muda, begitu lah. Macam dah sama baca Al-Quran, keluar lipan. Keluar lipan kat tangan dia tu. Busy aja. Ya lama lipan. Apalagi aku bunuh lah lipan tu. Suami dia yang tengok semua, apa ni? Tu satu yang terpelanggan, tak boleh lupa lah. Yang kedua ialah, this budak ni, lelaki ni, kita rukiahkan ni baru juga, baru juga happen. Baca cakap, okay, apa gangguan yang awak hadapi? Ustaz, saya ni relax. Ni belum rukyah lagi ni. Be conscious. Be conscious. Be conscious dulu. Nanti saya nak interview awak dulu. Lepas ni baru you let go. Tak ada. Dia dah macam dah nak jadi tau. Tapi dia diam. Dia diam, dia fight. Pasal dia, I need to know some questions about him lah kan. Okay, dia dah bilang dia ada kena gangguan. Okay, let's begin. You relax, shut yourself down,
apa nak jadi jadi. Apa-apa insyaAllah saya boleh bantu. Let's go. Okay ustaz. Dia tutup mata je dah. Mata dia dah flicker untuk ni lah. Okay dah tahu ni mesti gangguan confirm. Ya. Baik. Bacalah Quran. Sampai kepada ayat kita pegang bahagian-bahagian badan yang di mana duduknya jin tu kalau ada lah. Because for us kita tak cepat nak cakap ni gangguan jin terus. Kadang-kadang tak ada gangguan pun dan orang tu boleh jadi gangguan lain lah. Kena mystical. Tahu tak apa yang berlaku lepas tu? Teruskan ustaz, kita pun tak tahu. Kat telinga dia tu keluar lalat putih lah. Alamak. Lalat putih. Lepas tu terbang. Lalat putih eh? Tak cakap. Saya nampak lalat, saya kebas-kebas lah lalat terbang. Ya. Pakcik tu macam gitu. Saya tengah baca Quran ni. Okey tak apa. Dah habis. Okey dah bangun. Saya rasa okey ustaz. Kepala saya dah tak berat lah. Dah tak ada lah suara-suara bisik-bisik tu. Tu tak apa bang. Kau tahu tak apa yang keluar kat telinga kau tadi? Apa ustaz? Lalat putih lah. Pakcik nampak kan? Saya nampak. Dia terbang, dia keluar dari rumah. Ni saya ingat ni kes dekat Marine Parade lah. Cakap. Habis sekarang macam mana ni? Ada rasa macam nak ketawa ke? Ada rasa macam tak sedap? Okay, dia gauge diri dia lah. Okey lah ustaz. Itu dia kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Kerana Al-Quran ni adalah kalimah daripada pencipta. Makhluk jin ni pun ciptaan yang si pencipta kan. Which is Allah lah. So dalam pengalaman kita, ribuan orang kita rawat dalam ruqyah, you can see yang ayat Quran tu memang berpengaruh. Very powerful. But para pendengar common folks, bukan bererti saya dengan Ustaz Tam ni kira perawat yang boleh membaikkan. Kadang-kadang ada kes pun tak baik. Especially like I say, kalau kes saka lah. Dia ni selalunya kalau baik dengan izin Allah. Kalau tak bermakna Allah masih nak uji you supaya you yakin kepada Al-Quran, bukan yakin kepada perawat. Okay. That is why kita bukan make business like okay, dah habis ruqyah, you can sign a subscription with us. Empat rawatan nanti. No, kita cakap may this be the first and the last. Because you rely, kita dah ajar you. You rely on Al-Quran, rely on Allah, bukan pada perawat. So that sums up of kita punya dakwah dalam kita berukiah lah. Tapi boleh tanya satu tau. Macam ada tak 10 pun boleh. Ada tak macam kadang-kadang kita tengok drama eh, macam orang kena rasuk tapi very physical, tendang-tendang orang ni semua. Ada? Ada. Kalau di antara tekniknya lah, kalau kita tengok kalau kat YouTube yang banyak di Malaysia, Indonesia, banyak lah kalau kerasukan. Memang betul. Tapi kalau out of 10, kalau di Singapore punya case lah, wallahualam ya, Saruk boleh share. The out of 10 yang meletup-meletup itu biasa 3 lah. 3 out of 10. Yang lain semua biasanya compose, nangis-nangis, pekik-pekik biasa. Jadi bila ada some aggression, contohlah pasien kita tu berlaku ganas, kita jangan balas balik dengan keganasan. Okay. Lembut je. Kita biasa lembut nak jatuhkan, kita nak lock dia lah, bahan lock. Nak sembeli lah. Nak sembeli, nak rimbat, nak bintis. Pertama kena tenang, and second kena ikut flow. Kalau kita belajar sama martial arts, you kena ikut flow dia, jangan lawan arus. Kalau you lawan arus, penat. Kerana kalau contoh wanita yang kecil, pernah tempat sekolah lama kita lah, cerita panjang eh. Okay. Dia perempuannya kecil je, tapi dia boleh angkat kipas yang standing tu satu tangan gini. Itu kalau dia swing, mau melayakkan juga gitu kan. Jadi dari segi kekuatan memang kita tak boleh match. Jauh. Kalau satu orang kena 4-5 orang tahan pun terlari-lari. Di antaranya, you bring him or her down slowly, baringkan, lebih senang. Jadi less force used. Jadi maksudnya kita tak payah layan, dia sepak kita, dia tumbuk kita, dia tendang kita. Dan saya pernah kena sepak sampai songkok. Saya pernah kena ludah. Sampai sengit. Kena ludah. Cuma dia ludah. Tu aku dah. Ini kalau aku rimbat sedap ni. Tapi tak apa. Pasal marah tu memang diorang sengaja nak buat macam itu. Dan kita jangan balas balik. Kita sakitkan dia pakai Quran je. Kau ludah aku eh. Kau tunggu ayat aku nak baca ni. Kau standby. Dia mati dalam macam ni. Gitu tau. Kau dengar surah ni. Allah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Wassafati safa faza. Stop. Nak stop. Tak ada. Kau dah ludah aku kan. Aku baca lagi. Sampai habis. Sampai dia muntah. Selalunya tanda-tanda kalau keluarnya gangguan, bila lepas dia rukiahkan, dia muntah. Dia muntah. Kadang-kadang muntah tu pelik. Antara pengalaman saya, muntah pasir pernah. Muntah paku pernah. Terambut. Muntah rambut pernah. Darah. Muntah kuku pernah. Muntah darah. Ustaz Tam ada satu klien rabak si darah satu rumah sih. Yang paling saya pelik, dia muntah bunga. Macam mana sih muntah bunga? Ini sesajen meh. Sesajen. So saya tanya, kau baik berterus terang dengan aku. Kenapa kau muntah bunga ni? Kau makan bunga eh?
Dia diam. Dah, kau kena cerita dengan aku ni. Kau kena bilang. Yalah. Rupanya 3 minggu lepas, dia ada ikut diskumpulan yang memang menyeru-menyeru jin lah. Oh. Seni-seni. Saya tak nak cakap lah. Pasal pendengar Common Folks ada yang mungkin mengikuti seni ni. Dan dia terpaksa makan bunga supaya ada makhluk ni damping dengan dia. Okay. So dia muntah bunga tu. Yang second saya ingat dia muntah is macam air warna merah. So saya tanya, engkau ni apa kes kau? Mm-mm. Okay Ustaz, kes saya macam gini. Mak bapak saya ni dua-dua ada pendamping. Dua-dua ada jin masing-masing. Mm. Jadi saya nak satu jin supaya dia dapat jaga saya. Ilmu apa kau ambil? Saya nampak kat Carousel. Ilmu dia dinamakan dampingan macan putih. Oi, macan putih. Macan putih ni harimau putih lah. Oh, macan putih. Saya pernah dengar. Okay. Tell me the technique. Macam mana benda tu nak tangkap you? Yeah. Ustaz, saya kena duduk dalam gelap pada waktu 12.1.2.3 pagi sambil baca sesuatu mantra. Dan guru saya dari Indonesia ni akan cakap, pada waktu sekian-sekian, kau akan rasa ada angin masuk. Dan bila kau tidur, kau akan mimpi harimau ni. Jadi dia berzikir-zikir mantra-mantra dia kan. Dia rasa angin masuk. Ustaz, wallahi dia bilang, saya rasa sih. Dan kemudian saya tahu yang saya ni ada dampingan kerana setiap malam mimpi saya akan nampak dia. Kau nampak harimau tu macam mana? Macam Siberian Tiger. Tak Ustaz, saya akan nampak lelaki seperti pakaian Arjuna lah, orang Indonesia dulu-dulu kan. Ya. Sebelah dia tu dah harimau. Sebenarnya dialah He-Man. That's a good one. Lama. Saya tanya dia lah, ni minyak apa kau minum ni? Ustaz, kalau saya cakap Ustaz tak percaya lah. Ini minyak lah saya kena minum syarat sebelum saya bersendirian dan dimasukkan macan putih. Ini benda saya minum setahun lepas Ustaz. Setahun lepas? Setahun lepas, apa sekarang baru muntah. So tally tau kisah yang budak yang tadi yang apa tu muntah bunga. 3 minggu lepas dia telan. By right kalau masuk hadam, tapi keluar balik. Yang lagi satu kes pula, dia setahun dah makan, dah minum, keluar balik benda tu. So saya cakap, awak rasa macam putih ni masih ada ke? Sebenarnya saya dah rasa lama tak ada Ustaz. Because saya dah insaf, semenjak dengar Ustaz cakap macam ni, saya tahu ni salah. Okay, macam mana awak tahu terputusnya awak tu dengan macam putih tu? Because saya cakap dengan benda tu dalam mimpi saya. So saya tanya dia, engkau setakat mimpi je, kau dah nampak tak harimau tu sekeliling kau? Saya tak dengar, saya tak nampak, bahasa saya dengar bunyi harimau punya ngaum lah. So I said okay, bila you putus perjanjian dengan dia, what happen? Ustaz, pada malam tu saya memang ada satu gelang saya kena pakai. Ni kerana kata orang tu macam beacon lah, mana saya pergi benda tu akan ikut. That's why barang-barang pusaka ni dangerous. Kerana benda-benda ni akan bertinggik duduk di situ sebagai diorang punya beacon lah, B-E-A-C-O-N, dan macam tempat diorang kena ikut kan. Gelang tu bila saya mimpi, macan putih tu berkata, selamat tinggal. Kau tahu apa akan jadi dengan kau? Kerana selepas ini kau akan kena gangguan yang lebih teruk kerana kau tidak apa percaya kepada aku. Selamat tinggal. Pam, dia bangun, dia punya bangle tu pecah. So from there kita tahu, okay, ini maknanya antara tanda-tanda perjanjian-perjanjian you buat dengan makhluk tu dah terputus. Okay. I see. Interesting kan, interesting kan. Tapi selepas tu ada betul tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Tapi what's with the people yang macam actually macam bila dengar cases macam gini banyak orang yang macam cari penyakit sendiri. Nak pendampingan lah, jin lah ni semua. It's like you are finding all of this ilmu is sihir. First of it is curiosity. Lagi satu contoh macam kalau kat kerja kita kena bully kan dengan superior dengan orang lama. Yes. Jadi kadang-kadang bila kita nak sam dampingan, kadang jadi dorang jadi tunduk dengan kita, takut dan sebagainya. Jadi saya ni jujur lah, kita open. Kita tak pernah berbual ni. Kita pernah berbual sikit dekat kita punya podcast, tapi kita share dengan para pendengar Common Folks. Jadi ni antara salah satu takeaways lah. Kita pernah jumpa dengan beberapa orang yang menjual barangan-barangan ni. Saya buat baik dengan dia lah.
dia tahu kita buat rukyah. Oh, okay, okay, okay. Tapi yeah, cara yeah, nak buat mainnya, you kena beli barang dia. Oh, okay. Oh, okay. Bistro dia, bistro dia. Woi, ada beberapa lah di Singapura. Saya pernah pergi sana. Jangan ambil barang eh. Tak nak kasi podcast maju pakai eh. Tak boleh jangan. Jauhkan. Kita bersih, kita bersih. Kamu fokus dan kita bersih insya Allah. Jauhkan. Podcast maju pakai barang. Siapa ustaz? We never know. We never know. Fokus yang pasal lah. Insya Allah, insya Allah. Selamat. Jadi korang maju, korang. Tak lah. Insya Allah. Jadi bila jual tu saya tanyalah, saya panggil dia Tuan Haji lah, respect, respect. Tuan Haji, okay, jadi siapa you punya klien? Siapa yang beli benda ni? Mm-mm. Okay ustaz, saya cakap lah eh. Dia nak dia buka cerita tu, kita kena lama dengan dia. Saya cakap dengan dia, saya jujur, saya buat rukyah, saya nak belajar. Yeah. Saya nak tahu benda-benda ni. Dia punya barang sihir dia jual, dia ada satu rack lah. Yes. Kira acap nak pergi. Aku tahu, aku tahu. Tapi dia baik, orang dia baik. Betul. Dan dia boleh share, tapi dia kata don't mention name. Okay. Kita respect, out of respect. So di antaranya kalau beli tu, cakap lepas ya. Orang agamawan ada beli. Orang kerja civil servant ada beli. Semua ni untuk dia punya pekerjaan. I see. Yang biasa common suami isteri. Contoh kalau pasangan kita pergi dengan orang lain ke apa, dia nak tarik balik, dia pakai. So saya tanya Tuan Haji, tapi barang ni macam mana? You tahu kan ni tak boleh kan? Dia kata saya tahu ustaz, tapi saya nak clear stock lah. Betul lah. Betul lah. Kira dia dah lepas. So saya tanya Tuan Haji, tak masukkan barang-barang dalam ni? Tak ada, ni barang kosong. Kira you beli, you masukkan sendiri. Saya cakap okay, saya faham. So ini di antaranya yang kita tahu. Jadi bila kita, biasanya kalau kita buat rukyah, kadang-kadang kita assume. Kita assume barangan ni, contohnya cincin khodam ni dimasukkan gini. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cara masukkannya macam mana, diasapkan, ada yang direndamkan dengan lumuran darah. Ada minta maaf, dia kena ambil darah wanita haid, dilumurkan pada cincin baru jadi dan sebagainya. So ada macam-macam. Kita nak tahu, kita kena tanya orangnya. Dan kita cakap lah yang cuma benda ni jangan bohong-bohong. Kita bohong dia, sekali dia bikin kita lagi satu cerita. Jadi kena honest. Dan biasa ni, biasanya orang-orang macam ni, dia orang dah tak amalkan lagi, dia orang cuma jual. Dan biasanya dia orang-orang lama sikit dah. Pernah dengar pasal kuku harimau tak? Benar. Ada kan? Ada. Dia itu sebenarnya apa eh, kuku harimau tu eh? Okay, kalau dia satu ke yang bercangkuk? Bercangkuknya. Okay, yang banyak ke gini? Betul lah. Itu sebenarnya bukan harimau. Harimau tak ada kecil itu lah. So diorang kata itu kucing hutan. Kucing hutan Kucing hutan. Diorang panggil harimau juga kat Malaysia. Harimau je. Harimau. So, I think is they call it leopard ataupun civet lah. Yes, correct. Itu banyak digunakan. Yang saya tahu itu ialah untuk sihir di antaranya. Wallahu alam. Tapi biasanya kalau harimau ni sihir bikin orang ataupun kekuatan. Orang nampak kita, orang tunduk. Jadi bila kita pakai tu benda, orang nak kacau kita tak berani. Kalau orang nak main office politics yang kita tak sampai. Ada yang beli misai harimau eh. Misai harimau pun sama. Misai harimau pun. Yang saya pernah kena sekali bila saya baru-baru mula ruqyah tu, kita kadang-kadang overconfident. Ni jujur lah. Jadi bila kita overconfident, kita kadang tak baca tau ayat yang kita selalu baca. Kita main pegang je barang tu, dia kata ini kuku harimau. Memang nampak panjang. Saya tak tahu betul tak betul lah, atau replika ke apa kan. Jadi bila saya pegang, saya pegang dengan confidentnya, saya bilik-bilik. Saya kata ya betul lah macam gitu. Kita gitulah, ya jugalah dulu kan. Layan lah. Sekali bila saya pegang, saya rasa saya berpusing. Saya punya kepala tu rasa macam pening nak muntah. Betul pening. Kebetulan saya ada sahabat saya. That time kita sama-sama buat, saya bawa dia sekali lah untuk pengalaman dan sebagainya. Saya cakap dengan dia, kau sambung baca boleh? Saya betul lah memang dah melayang. Saya tengok rumah tu dah berpusing. Saya jalan, saya pegang tembok rumah orang tu. Saya cakap saya keluar sekejap. Kononnya saya nak call orang. Saya pergi tepi tangga, muntah kahak. Muntah. Ludah-ludah, muntah. Saya masuk dalam balik, baru saya okey. Di antaranya kalau kita nak pegang barang-barang barangan macam ni, dia boleh jadi barangan tu fake. Kalau barang tu betul diisi, maka kita perlu jaga. Di antaranya bacaan yang paling mudah, Al-Fatihah, Ayatul Kursi, tiga kul baca. Walaupun you berpengalaman, you dah tahu, baca saja, kerana perlindungan ni atas izin Allah. Jangan overconfident. Dan saya belajar daripada pengalaman tu lah. Sejak tu nak pegang barang, baca dulu. Cuma di antara ayat yang lebih kita suka lah, di antaranya surah Yunus ayat 81-82. Ini ayat pematah sihir. Ustaz Ruk selalu preach benda ni. Dan kita sebelum pegang, kita akan baca.
I see. Hmm. Jangan jangan kosong-kosong ah. InsyaAllah. Macam for me, I pernah handle satu keris ni. Oh, keris ah. Keris ni dia bilang, "Ustaz, ni keris zaman 70-an so ada, Ustaz. Ni dah turun temurun daripada moyang saya. Ni keris pernah makan orang. Memang pernah bunuh orang lah, yeah. Kononnya gitu kan. Okay, dalam hati saya, ini kalau derodok aku, mim alif mim pam waw sin. Tak nak cakap lah. So, saya ambil lah. Okay, bismillah. Mesti, memang dah rasa pening dah. Standby, itu tanda-tanda dia. Nak tahu what's next? Dia bergegar lah sih. Keris tu? Keris tu. Dia gegar. Yeah. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Kau bergerak aku tak peduli, aku baca je. Baca sampai habis rukyah dia. Stop. Rendamkan dalam air yang berisi air yang dibaca kat rukyah. Dia keluar bubble-bubble. Okay. Sampai getar dia stop. Getaran dia stop, baru kita buang. Saya pernah ada kes susuk juga. Susuk ni semakcik pakai. Makcik minta izin saya tak akan pegang makcik pasal makcik perempuan. Saya tegak sini je. Okay. Saya baca Al-Quran makcik makcik tunjuk. Standby je kalau kira sakit ke apa bilang saya. Tunjuk kira. Macam kita. Kita tunjuk point, tunjuk point. Pointing okay. Bila point dekat susuk emas yang dia pakai itu bergetar. Kita stop baca, dia tak gerak. Kita baca dia gerak. Dari dalam kulit dia kira bergerak. Bergerak. Itu kalau okay, susuk kita pernah handle juga. Ada yang susuk memang tak ada apa-apa. You need to batalkan efek dia je. Bukan tak semestinya nak keluar. Pasal it's embedded in your skin. So kalau saya cakap, okay, makcik, saya tak boleh keluarkan. Kalau keluarkan ni berdarah ni, you kena pergi jumpa doktor dan buat surgical removement sikit lah. Cakap pasal ni, diorang panggil charm needles. Even kat doktor, satu doktor tu pernah cakap dengan saya lah, saya pernah handle orang ni ustaz, saya buat x-ray, berlambak dia punya susuk-susuk dalam badan. Boleh nampak 10. Boleh nampak, you selitkan dalam badan. So diorang pakai susuk, diorang pakai keris. Yang saya pernah handle yang saya tak boleh lupa tu sampai saya sakit ni ialah Prata. Ya, Prata basi. So saya ada satu case ni whereby ada unknown sender send barang-barang saya dekat postbox dia lah, mailbox dia. Unknown sender tau. Ini menunjukkan sudah jam 12 tak. So sebelum tu, sebelum saya jumpa Prata basi ni, orang hantar apa tau? Dalam package ada doll kecil tapi muka tu dihitamkan, belakang tu ada muka klien, tulisan bahasa-bahasa Thailand. Alamak. Second item, pocong kecil, ada pin kena cocok. Saya tahu ini barang sihir lah, confirm. Ketiga dalam tu bau depan busuk. Suspek ni adalah tanah kubur punya. Yakin, settlekan, habis. 3 months later dia panggil, "Ustaz, there's more package lah coming." Okay. Saya dengan confidentnya, pasal dah pernah handle kan. Okay. Prata basi ni buka, saya lupa nak pakai mask, terbasuk bau hidung dia. Tiba-tiba saya jadi takut. Astaghfirullahaladzim, apa salah dengan aku ni? Saya ambil kasturi yang saya baca surah Baqarah tu, sedut-sedut lah. Asal aku takut ni. Usually dah handle benda macam ini kan, dah kes rabat tu, kena ludah pun okey. Tapi apa salah? Kemungkinan target dia orang lain, aku yang kena. Okay. So dia bau. Ini namanya sihir mashmum. So sihir ni ada macam-macam. Dia ada sihir madfun, sihir tanaman. Dia ada sihir mu'allak, sihir yang kita gantung. Dia ada sihir mashmum yang kita bau. Dia ada sihir makul yang kita makan. Dia ada sihir mashrub yang kita minum. Dia ada sihir macam-macam lagi ya. Madfun, marshush. Madfun, marshush yang orang tabu-tabu lah. Contoh kalau kau keluar ada minyak ke apa, you terlangkah, bom, kaki bengkak. Itu tanda-tanda terkena sihir marshush lah. So bila dah baca tu, 2 minggu saya sakit. Pergi doktor, ubat sampai habis, tak baik-baik lagi ni. Sakit, jumpa doktor lagi. Sakit kena demam ke? My throat jadi rabak. Okay. My throat jadi rabak tau. Macam berkahak, bengkak. Itu memang kita tahu lah, ini macam aku yang kena sihir ni kan. So dah gitu, saya said, berserah kepada Allah, because Allah choose you to uji. Ini my bahagian. You dah angkat this line, kau mau standby je lah. So dengan pengalaman-pengalaman kita macam, "Ya Allah, engkau uji aku, aku berterima kasih dengan ujian ini. Kau gantikanlah apa yang aku lalui dengan sesuatu yang lebih baik." Itu adalah doa dia. "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairun minha." Itu doa yang baiklah. So itu antara pengalaman yang saya dapat lukakan. What a story, guys. Dia boleh tak habis lah cerita ni. But it's interesting. Kita just boleh duduk and dengar and then at the same time kita pun belajar sesuatu yang kita tak pernah tahu, tak pernah, Betul. Something new to listen and everything. Wow.
But itulah kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada, you know, Ustaz Tam dengan Din yang sudi datang dan kongsi dengan cerita-cerita yang menarik ni semua. Yeah. And also, you know guys, kalau korang tengah mendengar, kalau korang nak dengar lebih content macam ni, korang can, you know, listen to their podcast. Betul. Kisah Rukia SG, you know, give them support and everything. Dengar, you know, macam-macam kita boleh belajar. Bila korang dah dengar kita, dah tak tahu nak gimana boleh dengar orang atau dah dengar orang, korang boleh dengar kita, you know. This is how we work. We work together. Common folks and KRSE blood. Then, nak tahu apa ni? Tapi aku cuma nak berterima kasih juga kepada apa ni, ustaz-ustaz kita yang dah hadir hari ni. Mm-hmm. Kongsi cerita best, best punya cerita. Sampai aku terdiam kadang-kadang. Aku have to add the common folks punya element, bro. Yeah, of course. Itu. Kan? So aku itu je lah. Aku nak cakap semoga ustaz maju jaya. Yes. Amin, amin. Panjang umur, murah rezeki. Dan selalu sukses. Yes. Terima kasih. Thank you so much. So okay, last ni ustaz, kalau macam ada pendengar-pendengar macam apa? Nak hikmat lah, hikmat rukyah. Kalau ada IG handles ke apa, silakan ustaz. Teruskan. Okay, kalau nak, siapa nak rukyah dengan Ustaz Tam, sila book slot melalui website islamicvalues.co. Okay. islamicvalues.co. Okay. Again, just for your information, kita dua different company. Tapi kita tak kisah pasal kita sama-sama. Rezeki Allah dah tentukan. Betul. Yes. Kalau siapa nak rukyah dengan saya, website saya rukyah.sg, rukyah.sg. Book a slot, see you there. Nice. Kalau Ustaz Tam tak boleh make it, Ustaz Din pun ada kan? Yeah. And kadang-kadang bukan kita, kadang assistant kita. Kita dah train dorang like for 2 years saya ikut kita gitu kan. Nice. Okay. Yeah. All the best to you guys. Terima kasih. Amin. Thank you. And also podcast ini ditajakan khas oleh Hijama Associates. Yeah, so korang boleh follow mereka di Instagram @hijama.associates atau boleh WhatsApp di 9314-5513. Badan terasa lemah, jangan panggil He-Man. Carilah hijama.associates sekarang juga. Yeah.